Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Siang hari ini saya sedang berada di Paguyuban PKL Rizki, Jalan Embong Wungu, Surabaya. Persis di seberangnya kantor PLN Embong Wungu. Nah, ada banyak banget yang kirim pesan ke saya, baik melalui komentar maupun DM di Instagram. Katanya di Paguyuban PKL Rizki di Jalan Embong Wungu ini ada mie ayam Jakarta yang sangat recommended banget untuk dicoba. Akhirnya siang hari ini saya datang ke sini untuk mencoba kelezatan mie ayam Jakarta di Paguyuban PKL Rizki di Jalan Embong Wungu ini. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin besar, semakin berkembang, dan saya semakin semangat untuk meliput kuliner-kuliner di seluruh Nusantara sambil membantu saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan kita semuanya. Follow juga Instagram saya, @deteksi. Ya sudah, sekarang ayo dilihat seperti apa kelezatan mie ayam Jakarta di Paguyuban PKL Rizki di Jalan Embong Wungu ini. Iya mas ya. Ini. Iya sih. Karena open. Kok masih ada 2 hari kan? Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Ruslan. Pak Ruslan. Ini pangsit mie ayam Jakarta ya Pak ya? Iya. Gini. Sudah lama tuh Pak buka? Oh udah lama sini kan, mulai tahun 82an ya. Mulai tahun 82 di sini? Di depan sih Mas. Oh di Jalan Embong Wungu ini gitu. Pokoknya dekatnya PLN ya? Terus dipindah Pak sama Pak RW di sini. Oh gitu, dipindah Pak RW dikumpulkan di gang ini gitu Pak? Iya. Tahun berapa Pak masuk gang ini Pak? Gak salah tahun 86 atau 85 Pak. Tahun berapa Pak? Enggak, 85 atau 86 Pak. 85, berarti sudah lama ya di sini ya. Bukanya jam pinten Pak? Sini jam 11 aja. Jam 11 sampai? Sampai jam setengah 5 jam sampai 5. Setengah 5, jam 5, ya ya ya. Kalau satu porsi berapa harganya Pak? 13 Gengge. Kalau sehari jelas sih lakunya sampai ratusan porsi ya Pak ya. Nih, makasih ya Pak. Ya, makasih. Nah, Rek, ini dia satu porsi mie ayam yang barusan saya pesen di Paguyuban PKL Rizki di Jalan Embong Wungu. Nah, satu porsi mie ayam ini tadi selain ada mie-nya,
Itu di bawah juga ada seladanya. Terus ada pangsitnya. Pangsitnya pangsit yang rebus. Oh, sudah lengket. Nah, ini sudah agak lengket nih. Barusan dituang padahal. Nah, terus ayamnya itu ditaburkan di atasnya. Ini modelnya ayam yang dicacah-cacah lembut. Kuahnya satu mangkok seperti ini langsung kita tuang aja. Wow, kita tuang semuanya. Kuahnya bening, sepertinya bumbunya cuma lada sama garam mungkin, sama kaldu biasanya. Langsung dicampur. Ini mie-nya sudah lumayan lengket ya. Wow. Oke, langsung dicoba aja ya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini gurih banget sih mie ayamnya. Mie-nya sendiri itu ada rasanya. Terus kena ayamnya yang dicacah-cacah. Ini rasanya cenderung gurih manis. Seladanya tentu saja seger banget. Nah. Tuh seladanya. Sugar. Ini pangsitnya model pangsit yang direbus, jadi bukan digoreng. Jadi nggak ada kriuk-kriuknya nih. Nah, ini pangsitnya. Pangsitnya lembut. Terus di dalamnya ada isiannya. Isiannya sih kayaknya sama dengan ayam yang ditabur-taburkan ini. Nah, ini supaya mantap perlu dikasih sambal nih kayaknya. Oke, kita kasih sambal dulu. Nah, jadi sambalnya kental banget. Biasanya kan mie ayam itu sambalnya agak encer ya, supaya gampang dituang. Ini sambalnya kental, jadi perlu diaduk-aduk supaya rata. Terus ini coba kuahnya tadi agak banyak dikit gitu, mungkin enggak terlalu lengket seperti ini ya. Oh, tapi rasanya oke sih, meskipun mie-nya agak lengket nih. Wow, mie-nya enak. Ada rasanya mie-nya. Oh, nih ada pangsitnya lagi. Jadi kalau nggak salah tadi satu mangkok ini pangsitnya ada dua atau tiga gitu. Acar nih, ada acar mentimun sama lombok. Kita tuang aja biar gampang makannya. Coba acarnya nih. Acarnya timun yang direndam pakai larutan cuka. Jadi selain seger juga ada sedikit kecut-kecutnya. Ini beberapa hari terakhir ini banyak banget yang komen, baik di YouTube maupun DM ke Instagram saya. Katanya mie ayam di paguyuban PKL Rizki di Embong Wungu ini rasanya mantep. Dan menurut saya memang ya lumayan mantep lah rasanya. Jadi mie-nya itu berbumbu, cukup kuat, porsinya juga banyak, ayamnya tadi juga melimpah. Nah, sekarang lanjut pakai sendok rek, karena tinggal sedikit mie-nya, terus supaya dapat remah-remah.
dan kuah-kuah yang tertinggal di bawah-bawah. Sudah nyaris habis nih bagian bawah, yaitu penuh dengan potongan-potongan ayamnya sama sedikit mie-nya, ada acarnya, terus ada acar lomboknya juga. Kenikmatannya terkumpul di suapan terakhir. Suapan paling terakhir nih. Alhamdulillah. Mantap ya. Sudah tuntas makan satu porsi mie ayam di paguyuban PKL Rizki di Jalan Embong Wungu. Nah, makanya mie ayam, sekarang minumnya es bliwa. Atau es garbis. Ini biasanya munculnya di bulan-bulan puasa. Tapi ini enggak bulan puasa juga ada yang jualan es blewah di sini. Cocok banget diminum di cuaca panas seperti ini. Alhamdulillah. Suker banget. Wah. Tuntas sudah ya, satu porsi mie ayam ditutup dengan es blewah yang suaker banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba, baik itu di warung, di resto, di street food, maupun ketika ada pedagang-pedagang kecil yang memerlukan pertolongan kita semuanya, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah! Sekarang minumnya es blewah, supaya suker. Nah, es blewahnya warnanya merah banget, ini merah-merah sirup. Blewahnya fresh tadi langsung dikerok di depan mata, dikasih es cube, jadi bersih dan higienis. Sekarang dicicipi rasanya, meskipun tadi sudah saya minum sebentar. Meskipun tadi sudah saya minum sedikit. Wah, nyantol guys. Nyantol guys.